Mas, ini kepingin maning Mas Lajun. Mas, ini gimana lagi loh? Wan, ayo kita, saya pun tidak tahu posisinya mereka ada di mana. Jadi tadi, kejadian tadi malam, ketika Triawila kali menyerang kita, semuanya bubar, gak ada yang tahu. Bahkan saya pulang sendirian. Aduh, ini orang rumah gak ada yang tahu Mas, Mas Probo itu loh. Nah, saya sengaja benar-benar meredam informasi ini biar tidak geger keterlaluan. Saya yakin benar malam hari ini mereka bisa ketemu semua, Wan. Percaya. Aduh. Ini serius gak Mas? Serius gak ini? Tadi kalau kamu keberatan harusnya tadi gak usah ikut, Wan. Tapi saya kasihan sama Mas Probo, Mas. Udah dinyalain Mas ini Mas loh. Udah. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam hari ini saya masih sore ya. Saya bersama Mas Ridwan. Mas Ridwan itu adiknya Mas Probo ya. Kejadian tadi malam bahwasanya ada Mas Probo, Mas Diki, Mas Diwan, Mas Dangik. Mereka berempat itu sebenarnya mohon maaf sekali sampai detik ini kita belum tahu keberadaannya ada di mana. Akan tetapi informasi ini belum menyebarluaskan karena ya Bismillahirrahmanirrahim, saya nggak mau terjadi geger yang gimana-gimana yang nantinya akan membuat terpukul keluarga. Insya Allah doanya saja teman-teman malam hari ini mereka bisa pulang bersama kami. Ya, amin amin. Tadi Mas Ridwan datang ke tempat saya memastikan bahwasanya Mas Probo belum pulang. Malah saya mau berangkat, Mas Ridwan mau tetap ikut ya. Iya. Yang penting jaga Mas Ridwan. Iya Mas. Ini nanjak tinggal nanjak nanti. Saya sih feelingnya saya ini setelah lereng ini nanti kan ada cukupan tembus lumbas merah juga kan. Oh di situ Mas. Astagfirullah. Ini nanjak buat jalannya Mas, aduh. Ini nanti ke sana turun. Astagfirullah. Aduh, semoga timbasnya gak ada. Gak apa-apa lah. Tuh, naik banget ini. Potong dulu ini Mas ya. Ya, oke. Nanti kita sambung lagi teman-teman. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Nang. Pripun Yang? Aku wis pitel-pitel maring alas kiye. Ngoleti batilmu. Tapi aku ora nemu Nang. Aduh, astagfirullah. Terus apa yang harus saya lakukan Yang? Saya sudah muter-muter juga dari sore. Bahkan semuanya belum ada yang tahu bahwasanya mereka semua itu sedang hilang ya. Aku bantah kon maring kowe. Iya. Kon maring ini kalau siapa? Ini sama adiknya teman saya Mas Probo ini adiknya. Ini namanya Mas Ridwan. Ya aku lo babi. Tadi kena ngobatir ko maring alas kan. Iya. Nah menurut Eyang gimana yang bagusnya ini pencarian yang seperti apa maksudnya? Tadi kayak gimana? Ibunya. Mending kau sikit pasrah, Pak. Pasrah? Iya. Ben pihaknya kana, mau kau bisa ngawakku. Pasrah biar dia jantung. Maksudnya, biarkan mereka menyerangku yang gitu. Benar. Benar. Kau yang mau pancingan, Nang. Tapi kau yang sabar. Nah, nanti setelah mereka menyerang saya, apa yang harus saya lakukan? Pasrah ngikutin saja. Ayo, Nang. Jangan nama itu, Nang. Terserah apa gimana? Nah, aku bakal ngumpet nang watu kia. Ya. Tapi watu kia jadi cekal nengkau. Pen ora kewenangan sekang pihaknya kan. Mending watu kie dicekel neraka kie.
Ya, ya. Berarti nanti yang masuk ke batu ini setelah dari pihak sana dipancing dan diserang, dan saya bisa terbawa dikumpulkan bersama teman-teman gitu maksudnya. Ya. Tapi kau aja khawatir, mau kau matune bareng karo aku lewat kantong macan. Oh enggak. Ya. Berarti sekarang saya pancing aja langsung apa gimana ya? Lebih api. Ya nih, saya langsung saja ya. Kau pamit. Waalaikumsalam. Buat apa mas? Nanti kalau kepengen enggak masukin aja. Siap. Oke teman-teman, yang macan sudah mencari mereka kemana-mana, ternyata itu enggak ada. Jadi yang macan mempunyai strategi, suruh saya pasrah saja, biar saya itu terkena serangan dan bisa dibawa oleh Griya Wilaga bertemu dengan teman-temannya. Atau mungkin kalau feeling saya ya, itu nanti saya dimasukkan kepada ruang yang sudah disediakan oleh Griya Wilaga bersama teman-teman di sana. Tapi syaratnya itu, saya tidak bisa melawan, saya harus pasrah, dan sampai saya bisa terbawa di sana. Dan fungsinya yang Syarif itu nanti ngumpet di batu yang tadi sudah disediakan. Oke. Iya, nanti ngumpet di situ. Nanti setelah kita masuk ke dalam sana, baru yang Syarif mungkin mau melakukan apa tadi namanya kantong macan apa apa yang bisa mengeluarkan kami dari alamnya Griya Wilaga. Ini menarik teman-teman karena ini baru pertama ya. Yang masuk ke mana? Ya, yang nanti ceritain aja aja. Ya. Wan, sini Wan. Mas, kita nanti pancing saja langsung. Teriak-teriak, jelek-jelekin pihak Griya Wilaga sampai mereka itu benar-benar menyerang kita. Terus nanti kalau udah nyerang gimana, Mas? Ya udah kita pasrah aja. Kok pasrah, Mas? Kenapa? Is manut bewan lah ya. Is nanti pasrah kalau pasrah sampai kita itu benar-benar terseret oleh mereka loh. Yang penting kau pegangan kuat aja. Siap. Bismillah. Ya, karena mereka semua itu kemarin itu terseret, benar-benar terseret, dan saya nggak terseret itu karena saya dipegangin oleh yang macan itu. Mas, kita nggak punya waktu banyak, yuk. Ayo mas. Yuan, bantu pancing, man. Siap mas. Kita olok-olok. Mereka itu sangat marah jika disebut patungnya namanya Gandajula, pemimpinnya namanya Griya Wilaga. Kita olok-olok nama mereka sehingga mereka terpancing emosi dan menyerang kita. Setelah itu pasrah. Siap. Patung Gandajula membutai. Siapa mas? Yes. Pernah. Siap. Hei Griya Wilaga mah bontot. Ngene, oke. Apa itu? Teblak ini, oke. Bencong. Saya patungnya tak usruk-usruk ini, oke. Mau ngulak, kayak robok. Apa sih? Griya Wilaga. Wey. Patung ganda curat, dobong dah, se. Tekak patungnya. Kulak-kulak kupilih. Sudah. Goreng-garing. Mas, goreng mas. Karena robok hijau. Oh, siap. Patungnya goreng-garing karena robok hijau. Griya Wilaga. Sini, datang. Tepoknya becus-bulus. Nih. Patung. Patung ganda tula mambu antut. Patung ganda tula mambu antut. Patung ganda tula mambu antut. Balaknya batirnya gagian ngene. Tuh, pribadi sih. Patung ganda tula. Buset.
Astagfirullah. Kok ini ada apa, Mas? Astagfirullah. Mama kemak. Astagfirullah. Mas, ada deh, Mas. Patung mambu tai. Eh, astagfirullah. Astagfirullah. Ih. Aduh. Mamake, aduh. Eh. Sini. Patungnya tak kupilih ini. Astagfirullah. Patungnya tak kupilih. Aduh. Trainingnya main api. Api lembek gue, Mas. Iya. Ah, kita kepikir. Astagfirullah. Eh, kita. Ada kepikir ya. Situ, Mas. Anu api itu, Mas. Patung ganda culak mambu entut. Astagfirullah. Patung. Ayo, terawihlah ke mana? Sini, muncul sini. Beraninya, pakai. Segini nih. Api-api itu kurang besar. Segini. Hush, jadi Mas. Ah, malah bal-balan, Masku. Astagfirullah. Jadi Mas kenang. Aduh. Adan, iya. Ini Hasan. Astagfirullah. Jadi Mas. Aduh. Ini kan cerita teman. Lah. Ana sing gede maning apa ora yo? Mas coba dipipisin, Mas, coba, Mas. Wis, astagfirullah. Mas, dipipisin coba, Mas. Biar Astagfirullah. Ada yang lebih gede enggak punya kira-kira? Cemen. Hati-hati Mas itu, Bu. Takutnya. Pecuk. Ada yang lebih gede enggak? Patung ganda cula di Riau Wilaga kaya. Patungnya ada yang apa? Patungnya kecil-kecil ya? Iya. Kurang gede loh. Cemen sini. Maju sini. Astagfirullah. Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Ganang. Astagfirullah, Mas. Astagfirullah. Mas, ini loh. Langitnya loh, Mas. Astagfirullah, Mas. Mas. Langitnya itu loh. Tadi kan malam-malam loh, Mas. Mas. Kok ini cerah loh, Mas. Tuh, Mas. Sekarang jam berapa? Bentar, Mas. Aduh, ini jam berapa ya? Astagfirullah. Ini jam 1 loh, Mas. Jam 1 malam. Ya Allah. Mas. Hah? Kemana loh? Aduh. Saya perungan. Pemandangannya, Mas. Mas. Subhanallah. Ya Allah. Baru pertama kali ngalamin kayak gini loh, Mas. Ngalamin apa sih maksudnya, kan dari tadi? Kita malam-malam. Ya. Sekarang ini jadi. Ustaz, manut ayo yo. Yuk kita telusuri yuk. Wah, pemandangannya subhanallah. Ini air terjun, Wan. Iya, Mas. Saya tahu, Mas. Tapi saya bingung.
Allah. Astagfirullah. Dik, dik. Mas Prabu. Mas. Mas Prabu. Mas Prabu itu. Hey. Itu Mas Prabu. Astagfirullah. Mas Prabu. Mas Prabu. Kami datang. Hei, Mas Prabu. Mas Dangik. Mas Diki. Ya Allah. Hei. Ma. Mas Prabu, Mas. 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 Mas Prabu. Mas. Ih, kok udah diem sih? Mas Diki, Mas. Mas Diki, Mas. Mas. Mas Diki. Ya Allah. Oh!
Oke, teman-teman. Mereka semua hilang ingatan. Saya nggak tahu. Akan seperti apa nantinya. Semua mereka sudah dipengaruhi oleh itu semua. Terus kita gimana gimana mas? Oh, ini coba pelan pelan Tadi malam kan yang harus kan mati. Iya benar. Astagfirullah mas, mas, mas kanang, mas, mas kanang, mas, mas, mas kanang, itu siapa mas lo, itu siapa mas lo? Itu Pangeran Sari. Ya Allah, Pangeran Sari. Iya tadi ya mas, coba saya mau komunikasi dulu ya. Iya mas, iya mas. Ya Allah. Ya Allah.
Eh, Robo. Robo. Eh, Mas, jangan itu, Mas, Mas. Mas, jangan itu, Mas. Mas. Ah, cium-cium kok. Jangan cium-cium lah. Halo, cium-cium. Robo, gimana Mas Danang? Mas Danang, kita menunggu instruksi dari yang hari saja. Oh gitu ya. Kita yang berinstruksi yang saya katanya mengatakan nanti anak kampungnya akan disirup dulu. Oh, mau disirup? Iya. Biar tenang lah. Ya Allah. Mau disirup mas? Ya Allah. Ya Allah. Itu gimana Mas? Aku nunggu tidur pulang. Kamu yang? Aku. Ya Allah. Mas. Mas kena. Siap-siap. Allah. Ya Allah, Mas Kana. Ya Allah, teman-teman. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ah! Aduh, Mas! Mas! Ah! Mas! Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Aduh. Mas, kok ini kenapa, Mas? Mas, kamu di mana? Aduh. Di sini, Mas, Mas. Aduh, tadi kan siang, Mas, kok ini gelap, Mas? Kok jadi malam lagi, Mas? Sentermu mana senter? Aduh, senter gimana ya, Mas ya? Aduh. Senternya jatuh. Bawa senter. Di depot, Bang. Oh iya, di astagfirullah. Lupa, 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 lupa. Astagfirullah. 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 Ini sih di mana, Kang? Ya enggak tahu, Mas, aku, Mas. Tadi aduh, saya bingung, Mas. Tadi siang loh, Mas. Hah? Tadi siang-siang. Kok ini jadi malam lagi? Itu Mas, itu gimana tuh? Aduh, Man. Itu Mas dikit. Aduh, aduh. Kurang satu. Aduh. Batangi mana? Batangi, aduh. Aduh. Sisir. Bentar, 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 bentar. Astagfirullah, astagfirullah. Saya cari dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Ini batangi, ini batangi. Ih, astagfirullah. Ih, batangi digumus sama Mas. Mas, aduh, 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 aduh. Ma, ma, ma. Ini bukan semut, astagfirullah. Ini rambut, Mas. Mas, rambut, Mas. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu batangnya di sana, Mas. Nah, ini posisinya kita di mana? Kok bawa handphone enggak? Bawa, 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 bawa. Aduh. Posisinya bagaimana sih? Ini enggak mungkin kita ngangkat. Bawaan. Aduh. Ini gimana, Mas? Itu enggak dibawain dulu, Mas? Aduh. Astagfirullah. Coba ditelepon ke itulah, minta bantuan kita angkat ini sih. Lagi Mas. Kita lokasinya dulu, Mas, di tag coba. Ya Mas, siap-siap ini. Di mana lokasinya, kita gak tahu nih posisinya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Aduh, gak ada sinyal Mas, gimana ini kok? Hah? Gak ada sinyal. Aduh, aduh. Aduh, ini gimana Mas?